Menurut lu motornya gredeg nggak? Kalau ngulang lagi, sekali lagi, tapi sekarang fitur HSTC-nya mau gua matiin. Gak bisa gitu dong, Mas. Saya dulu kalau gitu. Yuk, agak narik yuk. Top speed, let's go. Berapa nih ya? Hajar. Kalau kita yang berdiri mah enak. Heh. Menurut lu motornya gredeg nggak? Enggak malah. Iya. Itu 60 yang saya rasakan itu enggak kayak yang 150. Itu tetap namanya perawatan mah harus. Harus benar. Itu dia guys, makanya harus dirawat motor tuh benar. Kalian saksikan sendiri deh, coba gredeg nggak? Menurut gua sih ini getaran normal ya, getaran normal motor pas dinyalain dengan RPM low, RPM 2000 RPM kayak gitu. Nah ada dikit-dikit, tapi ini normal sih. Hampir semua motor menurut gue sih kayak gini. Yang namanya gredeg parah gue udah rasain di apa ya, motor di motor PCX lama punya teman gue, gila itu baru kerasa banget gredegnya. Intinya perawatan sih guys ya. Bisa kalian lihat guys, perbedaan pas dinaikin kayak gini si windshield-nya. Ini pas masih turun nih. Beda banget. Jadi emang kalau ngebut banget lu tuck-in, windshield diturunin kerasa gitu ya. Nah ini buat versi lu pingin nyaman, pingin tidak terlalu banyak diterpa angin, naikin windshieldnya. Oke guys, kita bakal ngulang lagi sekali lagi, tapi sekarang fitur HSTC nya mau gua matiin ya. Dengar radio mas. Radio. Gak bisa gitu dong mas, saya dulu kalau gitu. Iya. Tapi emang gua dulu. Iya. Lu aja dulu. Yo, kita tungguin Rizky, memblok Rizky dulu guys. Karena dia nempelin dia nempelin kameranya di motor gua di belakang. Oh, kita cobain ABS nya, bentar. Oh, idling shaft sistemnya tadi nyala. Kita nyoba nyalain ABS nya, kita rem dulu ya, coba gradap. Oke, geternya ABS nya kerasa dan berfungsi ya, tidak nge-slide. Sekali lagi deh di sini ABS. Nice. Ya, yeah. Yuk. Oke, let's go. Ya, kita. Ayo. Tuh kan gasruknya tuh gampang banget. Oh, kita coba versi selonjoran dulu ya. Dengan bodi agak ke belakangin. Iya. Yeah. Ini gua selonjoran dulu guys. Ya, so far so good sih, biar sambil santai. Kalau bisa sambil santai gini misalnya naikin ya. Oke, kita coba bumpy-bumpinya nih. Coba kalau dihajar, bagus ya. Kita hajar ya. Oke, ya so-so sih. Kerasnya mah ada. Tapi kalau misalkan kita bawa punya pelan di pas bumpy road tadi, itu feelnya enak sih. Feelsnya enak banget sih, tapi kalau dibawa hajar, dihajar pun tadi sebenarnya gue nggak ngerasain jeduk-jeduk yang amat gitu, masih oke lah. Oh ini gue HSTC-nya dimatiin kan, kita lihat tenaganya ya, ngaruh nggak? Yuk, agak narik yuk. Oke. Okay. Iya bener, pas HSTC-nya gua matiin, ngepot nih.
motornya. Ayo, Ki. Jumping dulu kali ya. Nah, pas slow gini, ini enak banget lah. Ya enak lah ini so far. Yuk. Ini enak banget lah. Ya enak lah ini so far. Yuk, stop. Mulai duluan. Oke. Top speed, let's go. Berapa nih ya? Ya, cuma segini. Udah mulai pede. Coba estesnya gue nyala. Oh, yuk. Oke, nah estesnya gue nyalain. Ngebotnya tetap ada sih. Karena mungkin ini estesnya tuh nggak mirip kayak traction control banget kali ya. Oh iya, coba naikin juga deh. Tarik ya? Tarik. Ya, seperti itu. Gampang banget, guys. Yuk. Ara aja. Antoni Serangga. Oke. Okay. Masih jarak, guys. Tapi kita bantun. Ini gas ruk terus ya gue ya. Nih, pain nih, serem. Kita ngejar antenis rangga. Ada yang ngapain sini? Oke. Tapi mantap kok tadi dijumpingin juga, empuk aja gitu shocknya. Mantap. Let's go. Terus pengereman. Wey, stabil, remnya mantap. Ayo, lagi one more. Wah, lama-lama enak nih motor. Waduh, waduh. Terlalu, terlalu, hati-hati. Tuh, terlalu nafsu. Tapi ini harus hati-hati emang, karena mungkin ini stangnya lebar banget. Jadi, bisa salah, bisa terlalu ngebanting nanti. Tapi dah, gimana ya? Emang ini motor bisa sporty juga sih sebenarnya. Kita tunggu rezeki. Ayo. Hajar. Kalau kita yang berdiri mah enak sih. Ayo. Kalau kita berdiri tadi pas tumpukan gitu.
Siap. Yuk, sip. Thank you, Mas. Tapi HTC-nya dimatiin sama enggak, gue nggak ngerasain bedanya sih sebenarnya. Cuman mungkin untuk beberapa kondisional ini bakal ngaruh banget ya si HTC ini. Mantap. Oke, gitu aja sih guys. Mungkin impresi gue yang panjang ini, yang ngacak dan ngalor ngidul, bisa jadi referensi buat kalian ya untuk menentukannya gitu, beli ADP atau gimana gitu. Yaudah, thank you for watching guys, dadah. Oke guys, karena tadi tesnya 4 lap bentar banget untuk gua masih kayak pipit-pipit ini gini ini gitu, biar second opinion kita tanya Mampo Bayi di sini. Hey. Simpel aja. Tubuhannya ganteng enggak ya? Ganteng banget, ganteng. Karakteristik tenaganya tadi gimana? Rasanya? Karakternya dia tidak segalak Vario. Bener, sama. Feel-nya lebih kayak PCX. Padahal kan merasa katanya main di RPM bawah, tapi lebih smooth ya. Lebih smooth. Mungkin karena faktor HSTC-nya juga on kali. Oh. Kan kita semua tadi di on ya. Nampol di bawah Vario malah ya. Mungkin lebih ringan juga. Ya karena emang buat lebih ringan pasti. Oh, jelas. Iya. Oh, sama. Saya merasa atasnya lebih baik ini daripada PCX. Oh gitu. Malah karena bobot badan kurang teh te bisa maksimal di atas. Nah, sama tadi windscreen yang diturunin di bawah ngaruh. Ngaruh banget. Ya. Itu ngaruh banget bener. Untuk takin pas speeding turunin tuh ngaruh banget. Ya pas lagi posisi tinggi saya tuh cuma dapat 89 kalau enggak salah. Oh, ngaruh ke speed ya? Baru ngerem gitu kan. Ngaruh ke speed. Nah, pas diturunin dapat 95 kan lumayan. Benar. Ya. Terus ergonominya kumaha tadi? Ergonominya sih tidak terlalu jauh beda sama yang lama. Cuman yang saya rasakan untuk rider-rider bertubuh 165 cm ke bawah. Baru enggak? Kayak saya misalnya gitu ya. Tinggi 165. Itu akan merasa lebih secure aja. Lebih secure. Siap. Karena kalau yang lama kan meskipun gue juga sebenarnya enggak masalah, cuman kan enggak bisa disamaratain gitu ya. Ada yang merasa dengan jinjit aja dia udah ngeri gitu kan. Nah, oh iya benar. Ini tuh dia kan bener. 15 mm lebih rendah, jadi pasti akan lebih merasa lebih nyaman. Ngaruh ke jok enggak? Ngaruh ke jok enggak? Ngaruh ya? Rada keras. Rada keras itu dia, bener. Soalnya kalau nggak salah ini ground clearance-nya nggak dirubah. Oh, tetap sama. Jadi yang bermain di posisi jok. Tadi ngerasa gini nggak? Ngerasa apa? Scraping terus nggak si standarnya? Iya. Agak serot maksudnya. Nggak serot terus kan? Ke yang kanan saya. Kiri kanan lah? Kiri kanan dua-duanya? Kalau kiri saya nggak. Mungkin saya belum se-extreme Azgo. Kalau ke kanan pas mau yang lurusan tuh pasti. Ya itu. Itu mungkin karena ground clearance nggak rubah atau gimana ya? Yang lama gimana sih? Yang lama? Terus sama ya? Emang ya, dia si standarnya terlalu panjang? Si standarnya terlalu panjang. Kayaknya. Soalnya yang lama pun si Ivan ama pengaruh bobot juga sih. Bobot kapan? Bobot. Iya benar orang bobot. Itu sih, kalau pengereman udah enak sih. Pakem apalagi di frame jadinya. Cuman ya karakter ABS lah ya, yang di depan tuh terutama kan kayak ada delay aja dikit. Ada. Nggak langsung. Jadi kan nggak. Nah, kalau yang belakangnya bener. Kan belakangnya nggak ada ABS ya? Ya emang ada, makanya. Tapi pakem banget. Pakem banget. Itu bisa buat ngepot. Bisa, kalau misalkan Vario. Cuman saya nggak ahli, jadi saya cuman ngerasain ngepotnya saya tikel. Nggak mau ngomong, jago ngebut padahal bawahnya tadi. Ya gitulah, so far emang feel-nya berarti sama guys. Yeah. Cuman emang itu balik lagi ke bobot kita, ngaruh ya. Riding style kita sarannya bawa apa. Gua sering bawa motor adventure, mau kebanyakan sering bawa motor. Banyak sih motornya. Sport ya. Yang skutik sih emang hari-hari mah. Mau nih ngantor mah skutik. Udah capek mau kita keluar mah. Siap. Oke, thank you Mang Kobay. Siap, sama-sama. Gila gue terkenal nih, mudah-mudahan nih Mas.